Hei, hari ini kita akan makan soto. Soto paling enak sedunia. Halo Mas. Halo Mas. Foto Mas. Foto Mas. Untuk makan sini. Makan sini boleh Mas. Nasinya mau dipisah apa dicampur? Dipisah aja. Apa aja Mas campurannya Mas? Ada toge, ada kol, bihun. Ini khas soto Lamongan. Oh ya gitu ya. Ada telur. Telur. Telurnya kok sebelah Mas? Iya kan kalau satu kan merem, kalau ini melek. Oh iya. Jadi dari biasa. Ceker boleh, ceker apa Mas? Ceker ayam Mas. Oh ceker ayam ya, kirain ceker bebek Mas. Ceker onta Mas. Satu aja Mas. Satu? Iya. Ntar pincang Mas. Iya, dua boleh dua. Boleh lah biar pincang ya. Iya. Pak Mali. Ini apa ini? Ini koya. Koya. Ada lagunya tuh Mas. Apa? Koya 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 koya. Ada lagunya. Caya. Oke, saya tunggu di meja Mas. Gimana Mas rasanya Mas sotonya Mas? Enak Mas, enak. Cuman tadi ceker udah habis duluan saya jambalin. Apa sih jambalin tuh bahasa gadoin. Digadoin. Kenapa dinamain soto ayam krisyo? Oh itu. Jadi gini ceritanya. Dulu waktu saya masih kerja di orang, dulu kan saya kerja di warung. Di warung ikut orang Lamongan tuh. Berapa tahun ya? Ada 6 tahun. Nah itu langganan bos saya itu kalau manggil saya Krisyon, kata mereka itu saya mirip. Itu dari mulai anak kecil sampai bapak-bapak, tua, muda itu kalau manggil saya itu Krisyon. Oh gitu ya? Kata mereka mirip, tapi menurut saya sih ya biasa aja. Tahun 2010 saya buka ini soto, nanti saya kasih nama Krisyon. Cuma biar nggak mirip, saya nggak pakai C, cuma pakainya K-R-I-S. So, oh, dari tulisannya? Dari tulisannya biar nggak sama, gitu. Dibedain ya? Takutnya ntar nggak boleh, nggak kan? Mulai dagang tahun? 2009. 2022. 13 tahun. Oke, dulu waktu saya kerja gaji berapa sebulan? Berapa? 250.000. Sebulan? Hariannya 5.000 goteng. Itu posisi single dan nikah? Single, masih bujangan. Oh, bujangan.
Nah, pas buka warung pas habis nikah. Boleh tahu nggak mas omset sehari? Maksudnya kotornya ya. Nah, kalau habis semua pas udah kalau udah tirame ya 15 ya. 1.500.000 sehari. Sehari 1.500.000 kotor. Itu kalau bersihnya, bersihnya 1.600.000 kotor itu bersihnya. Bersihnya ya paling ya 700.000 sehari. 700.000 700 kali 30 ya segitulah kira-kira. Tapi kan merintisnya lama mas, merintisnya 2 tahun merintisnya 2 tahun ya mas? Iya. TikTok dia followersnya 50.000 loh. Kopi kopi apa yang pahit? Kopi kapal api. Salah. Terus yang benar apa? Kopi Lydia, padahal aku sudah kamu cicipi. Kedepannya gimana? Kalau dagang soto kan emang utamanya kan dagang soto. Oh gitu. TikTok cuma hiburan. Ya, tapi ya, kalau ada penghasilan di TikTok ya alhamdulillah. Ya, bagus loh. Ada yang beli mas? Ya ya. Kan. Dari dia kita belajar keuletan dan kesabaran adalah hal penting dalam hidup ini. Merintis usaha dengan omset kecil di 2 tahun pertama dia lalui dengan sabar. Ingat, itu bukan hal mudah. Shine till you come through, till you come back and see you. Can't help myself.